Uqbah ibn Amr, asma nama asli dari Abu Mas'ud, Uqbah ibn Amr. Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Mas'ud. Qala matur rajulun sapa wong lanang. Rajulun sapa wong lanang ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mature la akadu udriku la akadu meh-meh boten kula boten sakit kula la akadu meh-meh boten kula udriku sakit nututi sinten kula la akadu meh-meh boten kula udriku sakit nututi sinten kula as-shalata ing salat berjamaah as-salata ing salat berjamaah mimma ay bima sebab barang mimma sebab saking barang yutawilu kang dawa-dawaake ing ma yutawilu kang dawa-dawaake ing ma bina kelawan kita fulanun sapa wong lanang fulanun sapa wong lanang terus itu titik lanjutannya ngomongi rawi Abu Mas'ud fama ra'aitu mongko ora weruh sapa ingsun fama ra'aitu mongko ora weruh sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora weruh ing jeneng Nabi kok ngapa fi mau'idzatin ing dalem siji mau'idzah maf'ule gantun fi mau'idzatin ing dalem siji mau'idzah asyadda ghadaban asyadda ing luweh banget ghadaban apane duka-dukane muring-muringe asyadda ing luweh banget ghadaban apane dukane utawa muring-muringe ngene sampean min yauma napa min yaumi ana sing ma ya ada yang ma ada yang mi di saya min yauma sing bener sing di padha bener e padha bener e min yauma id min yauma idin saking dina mengkono-mengkono asyadda ghadaban min yauma idin atau min yaumi idin saking dinane mengkono-mengkono asyadda ghadaban faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh ayyuhan nas he para manusa innakum sak temene sira kabeh innakum sak temene sira kabeh munafiruna iku pira-pira wong kang mlayokake musir mlayokake innakum sak temene sira kabeh munafiruna iku pira-pira wong kang mlayokake wong kang gawe mlayu paman sing krasa engko aja munafir paman engko utawi sampane wong salat iku salat sapa man salat iku salat sapa man binasi kelawan manusa binasi kelawan manusa fal yukhaffif monggo becik ngentengake sapa man takhfif ngentengake sapa man ngringanake sapa man fa inna fihim mongko sak temene iku tetep ing dalem nas fa inna fihim mongko sak temene iku tetep ing dalem nas al marido dadi apa iki
gampang iki dadi isime inna makane nasab ati dosa wong kang lara wadhaifan wong kang apes kidino iki if kabeh ya wis do if dereng mbon ngeleh ana PS untuk mengalihkan ngeleh wadhaifan wong kang kok ngeleh wong kang lemah apes wadal hajati lan wong kang duweni hajat wadal hajati lan wong kang duweni hajat. Ini hadis kayaknya sampean bisa menerka deh. Yang dimaksud yang dilaporkan sama sahabat ini siapa? Siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi di sini kan mimma yutawwilu bina fulanun. Fulanun di sini tafsirannya jelas Mu'adz bin Jabal. Terus rajul yang melaporkan kan tadi qala rajulun ya Rasulullah la akadu utrikus shalah. Itu kata-kata siapa di situ? Rajul ini namanya Hazm ibn Abi Ka'ab. Hazm ha za mim bin Abi Ka'ab. Jadi hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari termasuk Kitabul Ilmi. Ada beberapa faedah yang bisa diambil. Kita baca dulu terjemahannya atau kita terangkan dulu isinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud yaitu Uqbah ibn Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala rajulun. Nah, ini loh uniknya. Kenapa enggak langsung qala Hazm ibn Ubay bin Ka'ab? Hazm ibn Abi Ka'ab. Kenapa enggak langsung namanya? Karena mungkin ketika cerita si Hazm ini masih hidup. Dan ini peristiwa yang enggak begitu bagus untuk diketahui pelaku-pelakunya gitu ya. Karena menyangkut nama besar orang. Begitu juga kita kalau mau menceritakan seseorang yang punya apa namanya? Pengaruh besar dan delalah pada sesuatu yang kurang etis untuk dibicarakan di halayak umum, maka apa namanya? Piye carane dianonimkan atau tidak disebutkan personalnya. Kecuali nek wis kepenak bodoh kepenak era masalah ya. Nah, tapi kalau membicarakan orang di depan forum dan itu bisa dilihat orang lain dan orangnya masih ada atau keluarganya kira-kira enggak terima, jangan sampai disebutkan namanya, bahaya itu. Maka di sini ini ada apa namanya menarik. Qala rajulun, seseorang telah berkata yaitu Hazm ibn Abi Ka'ab. Rajul ini matur sama Rasulullah, ya Rasulullah la akadu udrikus sholah mimma yutawwilu bina fulanun. Kalau secara harfiah la akadu, saya hampir-hampir tidak bisa nututi sholat. Nah, ini nek secara harfiah dimaknani seperti itu, nanti maknanya keliru. Saya hampir-hampir tidak bisa nututi sholat berjamaah. Tapi kok penyebabnya mimma yutawwilu bina fulan, sebab oleh fulan memanjangkan sholat. Loh, bukannya nek manjang sholat itu harusnya bisa nututi jamaah kan gitu. Nah, makanya la akadu di sini menjadi kontroversial bagi orang yang enggak paham. Yang dimaksud tidak bisa mengikuti sholat itu karena saking suwene kaya-kaya aku sholat karo wong iku ora kuat meneh. Saking suwene waduh nek karo wong iku ora lah ora kuat ta. Nah, sama kayak bahasane sampean, rawehan kok rong jam ora kuat aku. Ora kuat melu nututi sholatnya wong sing rong jam. Sama seperti itu. Jadi ini kasusnya saya hampir-hampir koyok-koyok boten kiat jenabi untuk ikut sholat sama orang itu. Kenapa enggak bisa? Ya karena kelamaan. Karena kelamaan. Maka di saat itulah berarti peristiwa ini peristiwa yang dilihat sama banyak orang. Maka saat itulah Abu Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghadaban min yaumidz. Beliau belum pernah melihat kondisi Rasulullah semarah itu saat itu. Mau itu tapi dengan wajah yang menakutkan. Mau itu tapi dengan cara yang galak emosi. Maka kan Nabi dengan suara lantangnya di podiumnya mengatakan, ayuhannas innakum munafirun.
Wahai manusia, kalian telah menjadi orang-orang yang menjauhkan orang dari seneng agama. Oh, jadi kau seneng agama, kau yo ape? Ya, seneng-seneng apa? Seneng Islam niku sae, seneng ibadah niku sae. Tapi ojo dadi no wong kabutan anggene nderek beribadah. Ini contohnya. Sholat kurang api ya apa? Tapi kata Kanjeng Nabi munafirun, kalian membuat orang jenuh tidak mau sholat. Loh, jadi ada tekniknya gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu langsung emosi. Kemudian Kanjeng Nabi setelah duka tapi juga memberikan solusi, bukan hanya marah-marah saja. Beda dengan saya. Kalau marah solusinya piye? Pikir dhewe. Nek salah piye? Pikir dhewe. Nah, soalnya bocah kayak kowe ora perlu dikonokno kayak Kanjeng Nabi. Nah, kalau sahabat Kanjeng Nabi kan enak didukani mesti pahami. Di sini didukani sepisan pindho ping 100. Nah, lagi mudeng ping 100 iku. Faman sallaa bin nas falyukhaffif. Kalau ada orang yang menjadi imam sholat, hendaknya dia harus meringankan atau mempercepat sholatnya. Sing biasanya nek sholat dewean setengah jam, nek karo manusa akeh, ojo sampai podo setengah jam. Ngerti lho? Ojo ngasih golek surat sing dawa-dawa, dadak maca surat At-Taubah, dadak maca surat Al-Anfal sak surat, dadak nek cara gaya cah kene, wah aku sapal Tabarok ya, Tabarok tak waca nih sak surat. Nah ini kan jengene gak digari geger nih ya Tabarok sih maca Barok. Fal yukhaffif, maka hendaklah kalau sholat itu dipercepat. Nek berjamaah sama orang banyak loh ya. Ini sekali lagi konteksnya dengan masyarakat umum. Contoh sholat berjamaah itu di mana? Seperti di Masjid Bejen itu sholat berjamaah dengan banyak orang. Fal yukhaffif, enggak usah lama-lama. Begitu juga masjid aku, masjid-masjid. Tapi nek pondok, nah untuk khusus riyadhah beda lagi. Jangan sama kualitasnya dengan yang di lain-lain. Pondok kok meh padha karo wong awam iku kepiye? Wiridane yo beda, Asmaul Husnane yo beda, ya. Asmaul Husnane ndek kene karo ngantuk-ngantuk kok ya. Kok iso beda mek ibu-ibu muslimat ku piye? Ibu-ibu muslimat sing suarane nyaw, yo semua mangate ngono kok lho. Kene ku cah pondok apal nglidik e. Malah tinggal turu umum. Matae nerusno nek ngene ngimpine. Maka kenapa harus diringankan salat? Fa inna fihimul marita wal dha'ifa wa dzal haja. Ketahuilah bahwasanya makmummu itu bisa jadi ada yang sedang sakit. Mesti ngasam urat barok niku ngasam. Atau ada yang dhaif, ada orang yang sepuh-sepuh, lemah, memang nek di toyor sidik ku disebul lagi gledhak misalnya, atau disebul langsung blembung mumbul dhaif itu ya, wadal haja dan orang-orang yang mempunyai haja. Biasanya niki singkatan niki dal haja. Jadi contohnya nek ana wong dal haja niku napa nggih, ikut salat berjamaah di masjid, kemudian dia ternyata sedang mau melanjutkan perjalanan untuk acara ke tempat yang lain, misal seperti itu, atau sedang menolong orang yang sakit yang harus dibawa ke rumah sakit, itu adalah haja. Jadi sebagai imam harus tahu seninya, harus tahu seni menjadi imam. Lah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini seperti yang saya sampaikan, pertama berkaitan dengan babul ilmi. Tadi dikatakan qala rajulun, dan di sini mimma yuqawilu bila fulan, orang-orang yang di dalam hadis ini disembunyikan identitasnya, sementara hadis ini mengandung ilmu yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Maka kita sebagai orang yang punya ilmu, ketika mau menyampaikan sebuah kejadian yang mana melibatkan orang lain, dan itu kejadian seharusnya tidak begitu baik untuk dibicarakan, tapi ono ilmune, sampaikan dengan cara yang baik, yaitu disembunyikan identitas orangnya. Faham sampean? Di sini yang kena kasus kan Mu'adz bin Jabal, orangnya apa? Radif Rasulillah, yaitu orang yang selalu dereknya kanjeng Nabi. Dia yang kena kasus, dia yang kena mau'idzah. Tapi kalau hadis ini tidak disampaikan, ini takutnya nanti ilmu juga akan hilang. Makanya terkadang ilmu itu memang pahit untuk disampaikan. Nah, pahit betul, tapi itu untuk apa? Kebaikan. Nah, nek terpaksa melibatkan orang-orang yang pelakunya, jangan sampai disebutkan
nama atau identitasnya, tapi disampaikan saja konteksnya itu apa. Anu dan biar untuk pembelajaran orang banyak. Itu yang pertama berkaitan dengan ilmu. Nanti kalau sampean juga seperti itu nggih, enggak harus semuanya napa jenenge disebutkan pelakunya tapi disembunyikan. Lalu kemudian yang kedua, di sini adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mengambil sikap ghadab di dalam mau'idhahnya atau pengajarannya. Jadi seorang guru, seorang mu'alim, seorang ustaz terkadang perlu melakukan manuver-manuver serangan-serangan emosional ben bocahe paham. Nah, ini Kanjeng Nabi juga melakukan hal tersebut dan menjadi lengkaplah beliau sebagai seorang basyiran wa nadhira. Jadi Kanjeng Nabi ku sak duka-dukane Kanjeng Nabi yo jenenge ngajari ngono iku. Makanya ketika sampean menemukan Abu ya duka, saya marah-marah, itu bukan karena emosional sesaat, tapi pasti ada landasannya seperti kasus kemarin yang berjamaah, wudud berjamaah. Nah, itu kan saya ada landasannya itu. Saya marah karena itu. Nah, saya marah seperti itu yuk karena landasannya ada. Dan itu mimbabi tarbiyah, bukan mimbabi tanfir. Yaitu untuk mengajari, bukan untuk membuat orang tersebut lari. Wis bocah apik, santri kok kan ngoten. Dikandani sing apik iso. Maka Kanjeng Nabi juga sama, tapi metode ini jangan sering digunakan. Nah, ini lho, perlu. Sesekali perlu, tapi jangan sering digunakan. Kok ngerti nek bocah ya sampean dadi wong sing walak anggar ketemu iki wis ra enak. Sampai sak pelajarannya ora disenengi. Ora. Nggih ta mboten? Di luar alhamdulillah ning TBS ki insyaallah ora pati masalah kalau matematikanya Pak Abdul Aziz SSI. Gak pati masalah karena beliau bukan saya anggap termasuk bukan orang yang munafir. Ya wis enak lah dijak gluweh kena ngono. Tapi di luaran sana itu banyak loh pelajaran-pelajaran yang harusnya asik untuk dipelajari karena dipegang sama orang yang gak bisa ngajar dengan baik, pemarah ya, akhirnya pelajarannya melu diseri'i. Misalnya ada orang ngajari gualak tafsir sisan pelajaran apa? Tafsir hilih si dihilih, aku saat tafsirnya orang wonge, hati-hati. Nah, makanya sama sebagai pengajar atau sebagai mu'alim, sebagai ustadz perlu melakukan tindakan-tindakan seperti ini, apalagi kepala keluarga. Kalau sudah berkeluarga, istrimu salah, janganlah jadi suami yang takut istri. Nah, harus berani, harus berani, harus berani niku yo. Boyo nek apa depi Mbak Una piye? Saya tak eling-eling. Saya juga kadang marah saya enggak se frontal itu dengan lesan karena wanita ya, ingat wanita bukan dengan lesan cara mainnya, dengan perasaan dia mainnya lah itu. Saya juga hati-hati juga kalau ngingetin dia. Biasanya nek Mbak Una, biasanya nek Mbak Una keliru niku tak jahar kesek, nek wis bak kok ngene, kan wis tak jarno. Aku wis ngene. Kan wis tak jarno, wis iso ngrasakan ora? Nggih, ya wis iku salah. Kadang wong wedok ngoten niku, kadang wong wedok aduh ngrasakno ngene iku. Mbok nek bojomu besok malah kaya di mau itu balik ya Allah alam ya. Okay. Jadi ya, kepala keluarga lihat anaknya salah, lihat anak perempuannya enggak berjilbab, senen ya enggak apa-apa, marahin demi kebaikan, tapi jangan sering dipakai. Metode ini jangan sering dipakai. Nah, lalu yang terakhir sebagai imam, nah ini penting, imam sholat, faman sholat binnas, ketika menjadi imam sholat itu berarti Kanjeng Nabi itu ngajari kita kue nek sing sholat pek dhewe lah, tapi ora usah perlu ngajak wong liya, paham gak? Sholat itu kan kadar kesolehan seseorang beda-beda, ada yang kuat diajak sholat sunnah 100 rekaat, tapi yo akeh sholat 100 rekaat sunnah mawon ora kuat yo akeh. Maka Anda ketika di hadapan orang masyarakat awam, ambillah yang paling ringan-ringan saja. Ambil yang paling ringan-ringan saja. Jadi ojo sampai anu nggih mangke dalu maca niki wiridan 15.000. Wong ora tau bai'atan thoriqah, ora tau melu ngaji thoriqah. Kuwe dhewe ora tau thoriqahan. Lah kok iso dadak nyunah-nyunahke wong napa? Wiridan 15.000. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kelenger.
Kelengar nggih. Kon maca kul hu ping 100 mawon kelengar niku. Nek ra terbiasa kan ngoten. Wong lagi ping 7 saya sampean sampe ora bar-bar ngeti jam kan ngoten. Lah, makane niku wong kowe dhewe ra kuat apa malah mewajib-wajibkan jak enggak usah. Jadi kita harus tahu memetakan napa jenenge lahan dakwah kita. Wonge kaya apa kanan. Dan yang saya sering ketemu yang banyak itu yang dhaif. Nah, ngoten. Yang sering ketemu itu yang banyak yang dhaif. Diomongi kata mboten masuk, tapi nek ditolol-tololno masuk, biasa. Ini sekarang yang viral itu loh. Gus Ikdam iku nek nyaos iku gedhe. Sampe perhatiin loh. Telong jam petang jam iku akeh apa ngasih gift ya, ngasih apa guyon dan lain-lain loh. Iku wong iku betah sing ngono-ngono iku, tapi nek bukan ngaji ya, setengah jam ning Muhajirin, iku panas iku mangke. Ning Muhajirin Masjid Muhajirin iku dikewok karo Imam Ghazali kan. Keliru kabeh awak dhewe niku. Dadi santri keliru, dadi kiai keliru, dadi wong sugih keliru, dadi wong kere keliru piye jal. Nek wong-wong ngeten niki ternyata ndak banyak, yang kuat tuh ndak banyak. Yang banyak itu yang dhaif-dhaif itu. Saya polkan meneh Masjid Agung urangnya napa saya dikasih napa jenenge dikasih jatah untuk bisa ngajar kajian tafsir temriku delok pengurusnya ta moro ta ora ora betah wong-wong ngene iku walaupun saya seudon iki sing seudon mawon nggih ning gene YouTube Masjid Agung nek pas lak muni nderek ngaos Gus hadir pirang menit eman-eman kuotane ora kan ngoten ya. Maka kita lihat kondisinya, kita lihat betul iki wong dhaif wong ora wong sing kuatah mboten. Tapi nek kaya santri-santri kalau memang sudah berkomitmen mondok, berkomitmen untuk derek Pak Yai, derek habaib, ya kudune kuat. Kudune kuat. Kanjeng Nabi juga sama. Ada seorang sahabat yang mana selalu ngestokake nyiapake wudunane Kanjeng Nabi. Terus kemudian Kanjeng Nabi dengan rasa terima kasihnya mengatakan kaya jaluk opah apa? Mintanya apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Kanjeng Nabi saya berkomitmen, saya pengen donya akhirat bareng jenengan, tekan ngene swarga besok bareng jenengan. Terus kowe ra jaluk sing liyane? Mboten. Kan reti itu syarat susah itu. Jaluk bareng Kanjeng Nabi tekan swarga. Apakah syaratnya Kanjeng Nabi? Fa'a inni ala kathrati sujud. Nek ngono kancanono aku nek salat sunah sing akeh. Sholat sunah Kanjeng Nabi sing akeh lah. Iku makanya orang-orang yang sudah berkomitmen mondok seperti sampean itu siap diantem kanan tetap tengah, diantem kiri tetap kuat, digwecek-gecekno tetap kuat berdiri, ditekling kembali lagi berdiri. Ya ngoten ra. Lah karena sudah berkomitmen as'aluka murafaqataka fil jannah. Itu loh. Makanya saya itu melihat Anda itu termasuk orang yang itu meminta biar bisa bersama Kanjeng Nabi. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena yang kalian pelajari itu ngilmu sing iso dadekno kita semuanya apa? Bersama Kanjeng Nabi. Makanya nek dikon triado yo sing kuat kados dinten iki diwajibno tasua asyura, walaupun di agama sangat sunnah muakkadah, kita mewajibkan diri kita sendiri karena level kita bukan hanya sunnah lagi tapi wajib. Ngoten. Santri kok dino iki tasua asyura rak poso, ngapunten tanpa ora ana uzur syar'i. Iku termasuk santri sing ora pengen cedak karo Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Apa amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Kanjeng Nabi kalau bukan puasa tasua? Kanjeng Nabi kan pengen puasa tasu'a tapi boten saged. Kenapa boten saged? Karena kedarung meninggal. Besok sampe jenabi jenengan kersake priyen teng jaman jenengan tesih sugeng ngersake napa puasa tasu'a jenengan boten saged, kita nglampahi jenabi. Oh ngono lho, bangga kita ini. Lah kok dina iki santri Al-Fatah ora melu poso, gawe setori mangan. Nah dina iki misale lah ini apa gitu loh, nilainya, nilaimu itu apa nanti di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten mboten mboten berarti nek poso tasua sampean ngengkeki Kanjeng Nabi besok nggih cilik jenengan mboten saged poso ra ngono.
Orang ngono swarga cewedhek ketake terus swarga pendhet ngoten nggih. Ya paham nggih. Nanti sampean juga sama ketika bersama masyarakat ini yang faman shalat binasi, pada siapa yang menjadi pemimpin di masyarakatnya kudu ngerti kondisi orang. Yang sering saya ajak biasanya Mas Taufiki atau Mas Ulil, nek meratekna aku nek mau idoh itu biasanya pirang menit Mas paling suwe 20-25 menit ya. Nah itu karena apa? Rangkaian acara sebelum mau itu kan harus dua buah. Ono sambutan, ono sambutan ini telu biasanya, sambutan panitia, sambutan sing di pondok, harus sambutan desa, ada pemerintah desa. Engko lagi engko ono festival drum band dan lain-lain, lagi aku masuk. Nah sekarang ini aku harus dua buah. Karena yang pengen tampil ternyata bukan yang saya, tapi yang pengen tampil adalah bapak-bapak tadi yang sebelum saya kan nggak tahu. Ya sudah kasih mereka panggung lama, kita sebentar saja. Yang penting mulai gowo ngelmu. Hati-hati. Okay? Ini kaitannya dengan babul ilmu itu seperti itu. Jadi misal sampai nanti senang sama sebuah kitab, kemudian ngajar begini masyarakat dulu masyarakat. Ojo ngasih buat ajar faroid nih gini masyarakat umum bingung fikul mawaris engkau di ditakoni malah kue memet deh makanya kulo PR-in gitu makanya kulo PR-in repot itu. Saya masih ingat ketika ketemu sama Buya Yahya Al-Bahjah Cirebon, beliau itu sering mengatakan gini ketika di Madinah, beliau mengatakan gini, kita itu sebagai orang-orang yang penyampai lidah Rasulullah, penyampai bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampaikan ilmu-ilmu yang berat ke masyarakat. Cukup kasih mereka fikih tapi yang praktis. Cukup kasih mereka tasawuf yang praktis. Praktis itu artinya singkat, padat, jelas, tidak usah bertele-tele gitu loh. Nah, si sekira mudeng, jangan sampai dibukakan kitab bajuri, jangan sampai dibukakan kitab majmu', jangan sampai dibukakan kitab lubul usul, bukan konsumsi mereka. Oh, cah santri mau coba lubul usul, fikih, mau sak masih, mau kok ida waid fikih mawon, bingung ngecak none kan? Dek wingan ane muning ini, kok dino iki malah muning ini sih bener sing di, sing bener kok sing mau alif, sing salah utek kan, ngono. Sing salah uteknya kita sendiri, bon. Lalu kemudian pun al hadits sabi' wal 20 utawi iku hadits kang kaping 27 an Zaid bin Khalid al-Juhani den riwayatake saking sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu apa annan nabiyya apa sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa'ala iku takon hu ing kanjeng Nabi sing takon sapa rajulun sapa wong lanang. Nah, rajul di sini ini tafsirannya ada 1 2 4. Ada 4 orang. Kok iso wallah alam. Jadi yang pertama rajulun di sini ada yang mengatakan namanya Umair ain mim ya ra. Yang kedua ada yang mengatakan Bilal, sahabat Bilal. Yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah Jarud, jim alif ra wawu dal. Jarud. Sementara Umair, yang kedua Bilal, yang ketiga siapa? Jarud. Nah yang terakhir Jarud ini Gerard atau tak ya tadi ini ya Stephen Gerard. Yang terakhir siapa? Yaitu yang rawinya sendiri Zaid ibn Khalid al-Juhani. Bon. Rajulun sapa wang lanang tafsirannya 4 tadi anil sampean lakokoh bilfathah napa dhammah. Onten sing fathah boten. Maten si fathah boten nggih. Di saya kalau di matennya itu fathah. Tapi kalau di syarahnya jelas bi dhammil lami wa fathil qafi. Wa qad tuskan. Anil luqatah au anil luqtah. Anil luqtati au anil luqtati. Saking barang temuan. Ya basa santri kan luqatah sing gampang.
nemu sandal apik lu kotoh. And nemu duit apik lu kotoh. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawe ngeten, i'rif gawe yo pengumuman, paling gampang ngoten. Gawe yo ngerti kan gawe yo pengumuman. I'rif gawe yo pengumuman sapa sira. Wika'aha ing wadahe ngoten. Wika'aha ing wadahe utawa tutupe luqathah. Al khayt alladhi yushattu bihal wi'a, ya wadah mboten mawon. Wika'aha ing wadahe luqathah. Aw qala utawa dawuh Kanjeng Nabi wi'aaha ing tegese wadahe luqathah. Wa ifasaha lan tegese wadahe luqathah. Sama ini wika, wi'a, wi'ifas. Hanya masalah bahasa. Summa arif nuli keri-keri ngumumno sapa sira. Summa arif nuli keri-keri ngumumno sapa sira ha ing luqathah sanatan ing dalem mangsa setahun. Sanatan ing dalem mangsa setahun. Summa stamti' nuli keri-keri enak-enakan sapa sira. Memanfaatkan nek mboten paham ya. Summa stamti' nuli keri-keri memanfaatkan utawa enak-enakan sapa sira. Biha kelawan luqathah. Biha kelawan luqathah. Fa in jaa mongko nalikan mongko lamun teko. Fa in jaa mongko lamun teko rabbuha sapa pemilike luqathah. Nek buat mana ini pangeran bingung wah, wah luqathah di pangeran. Oh, wedene diparani Gusti Allah langsung. Fa in jaa mongko lamun teko rabbuha sapa pangerane luq apa sapa pemilike luqathah fa atti mongko masrahno sapa sira. Fa'ati mongko masrahno to maringno sapa sira ha ing luqathah ilaihi marang rabbuha. Qala mongko matur sapa rajul. Fadhallatul ibili. Ai fa kaifa mongko kaya apa dhalatul ibili utawi fa kaifa mongko iku kaya apa dhalatul ibili utawi unta kang ilang unta kang tersesat. Faghdiba mongko duka-duka muring-muring sinten Kanjeng Nabi. Hatta marrat sehingga dadi merah abang. Wajanatahu wajanatahu apa pipi lorone Kanjeng Nabi. Wajanah niku napa nggih niki bagian apa yang atas e. Nek wong wedok biasane nek diwarnani merah niki napa bagian pipi bagian atas enten napa? Heh? Apa? Wis pokoke pipi sing bagian iki kanggo ni kan apa pemerah mriki kan terus tomat yang pemerah. Nek kene badut mangke. Au qala utawa ngucap sapa rawi ihmarra dadi abang. Wajhuhu ngene ngene zaman domah. Ada sifat hawa dan wajan ya. Wajhuhu apa wajahe Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, malaka walaha ma'aha siqa'uha wahida'uha. Ma
laka. Ma ora ono apa dolatul ibil ngoten. Laka iku tetep kedua sira. Utawa niki saged anu, malaka niki saged bentuk pertanyaan tapi taubih. Ma utawi apa laka iku tetep kedua sira ngoten mawon sing kepenak. Jadi pertanyaan memojok kan. Ma utawi apa laka iku tetep kedua sira. Walahalan iku kedua ibil. Walahalan iku kedua ibil ma'aha sertane ibil siqa'uha utawi ngombeni ibil. Wahidha'uha lan sepatune ibil. Nah, bingung sampean mangke di makna ni jelasno. Wahidha uhalan sepatune ibil taridu tekang teko kang marani nekani apa ibil. Taridu kang marani apa ibil alma'a ing banyu. Watar alan iso angon mangon apa ibil. Mangon iku mangan ya, mangan. Asyajara ing wit-witan. Fadhar mongko ngejarno sapa siroha ing ibil. Fadhar mongko ngejarno sapa siroha ing ibil hatta yalqa sehingga ketemu. Hatta yalqa sehingga ketemu ha ing ibil rabbuha sapa pemilike ibil. Qala mongko matur sapa rajul fadhalatul ghanam ay kaifa dhalatul ghanam mongko iku kaya apa dhalatul ghanam utawi wedhus kang tersesat ucul dhewe. Qala wedhus kang tersesat utawa ucul. Qala mongko ngendikan sanjeng Kanjeng Nabi laka ay dhalatul ghanam utawi wedhus kang tersesat laka iku tetep kedua sira. Auli akhika utawa kedua dulur lanang ira. Auli dhibi utawa kedua serigala. Auli dhibi utawa kedua serigala. Nah, ini hadis juga hampir sama dengan yang tadi masalah metode menggunakan marah-marah ketika taklim, ketika mengajarkan kepada santri. Paham nggih? Kalau mau kan ya Kanjeng Nabi duga-duga, yang ini juga sama. Jadi ceritanya gini, suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang konsep luqathah, barang temuan. Nah, nek sing ditemu mong barang-barang sing receh-receh ra pati penting sih mboten pati masalah nggih. Misal ono sendal sisa hilang ngene iki ning andalan iku ora usah mbok luka apa mbok masukno konsep luqathah. Lha sapa sing kudu nganggo sandal sisa? Ngen ngoten. Utawa ban wis ban kempes sing ra iso dienggo dimanfaatno niku mboten termasuk luqathah. Maka sampean juga harus cerdas. Ketika ngomong masalah luqathah itu berarti yang dimaksud adalah barang yang berharga. Ngoten. Ada orang tanya tentang konsep luqathah. Maka Kanjeng Nabi ngendikan i'rif wika'aha wa auqala wi'ah wa ifasuha. Kamu harus kenali dulu ciri-ciri dari barang temuan tersebut. Semuanya, detailnya. Misal kamu menemukan uang berapa? 100 ribu. 100 ribu itu nanti kan berharga termasuk ya. Kita anggap 100 ribu berharga. Itu 100 ribu berupa uang 100-an ribu merah atau 1000 100 apa kepiye, itu harus dikuasai dulu sifat-sifatnya. Intinya Kanjeng Nabi ngendikan wika, ifas, wi'a itu artinya kita harus tahu sisi sifat-sifat dari barang temuan tersebut.
Setelah itu summa arif hasanah, kemudian setelah itu kamu umumkan selama setahun. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Setahun itu gawe story terus ngono nang WA. Ya, setahun itu gawe ngene napa laporan ngene koran ditemukan barang hilang ngono. Bagaimana konsepnya? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan awal-awalnya kalau bisa setiap siang berduhur diumumno. Setiap siang berduhur diumumno sehari sekali. Nanti kalau sudah berjalan beberapa waktu seminggu sekali. Kalau sudah berjalan beberapa waktu sebulan sekali. Tapi yang para ulama mengatakan pokoknya diumumno secara wajar. Maka setelah setahun thumma stamti' biha, maka baru kamu bisa menikmati barang tersebut. Nah, ini gitu loh. Ngantos kados seperti inilah Islam mengajarkan kita. Kanjeng Nabi mengajarkan kita jangan gampang-gampang gregas karo barang temuan. Sampai seperti ini le ngajari. 100.000 pemenih 200 juta mak ketepok ning dalan misalnya, itu jangan gampang merasa wah ini rebutan dijarah wae, mboten. Ndak seperti itu. Islam itu mengajarkan kita nanti dulu. Dilihat dulu ini barangnya, dicari apa ndak. Wong 200 juta mosok ora digoleki, anu mboten. Digoleki pasti. Nah, maka setelah setahun sudah kita lakukan usaha-usaha publikasi. Nah, publikasi baru kita istamta'a yastamti'u, boleh menikmati. Nah, setelah sudah menikmati bagaimana caranya kalau pemiliknya datang? Tanggung jawab. Fa in jaa rabbuha fa adiha ilai. Tanggung jawab. Kalau sudah kamu habiskan 200 juta tersebut, kok ujug-ujug sing duwe marah kang jare sampean sing nyekel duitku, wah piro jumlah semene, di kapan nilainya tanggal ini, wah yo duitmu setanggung gue mobil, gue mobil misalnya seperti itu, pokoknya biye carane ngelunasi, paham ya? Jadi kayak uang utang gitu, itu kan barang lu kota itu gak enak ya. Makanya sampean jangan seneng sama barang uang siluman itu ya, lu kota yang ya hilang barokahnya juga gitu. Jadi hati-hati. Fa'adiha ilai, kalau sampai orangnya nanyakan, dibalikkan. Terus tiba-tiba ada yang nanya, Rasulullah, kalau yang hilang ini adalah napa, yang barang temuan ini jebule napa sih? Unta. Unta niku kan mahal. Unta itu kalau Anda mau nyembelih unta niku bisa ratusan ribu real. Bisa ratusan juta sampai sekali nyembelih unta di mereka. Maka bagaimana kanjeng Nabi? Wah, kanjeng Nabi itu marah. Karena yang ditanya itu bukan barang tapi hewan. Sementara luqatah itu konsepnya kan masalah barang awalnya kan gitu. Maka fadhalatul ibil. Jenabi kalau barang yang hilang itu adalah unta, luqatahnya itu adalah unta, bagaimana? Kan Jenabi sampai marah. Sampai-sampai di wajahnya kelihatan memerah. Maka kata beliau ngendikan faqala malak, kan di urusan apa mbek unta hilang? Kue dua urusan apa be onto hilang. Pengerti kan onto iku ragate larang. Siqa uha, dia bisa cari minum sendiri. Wahida uha, dan dia juga bisa jalan sendiri. Mbok colo balik iso. Maksudnya onto hilang niku koyok-koyok kasus yang jarang terjadi. Onto itu cerdas, onto itu pinter. Kamu kok iso ngarani barang hilang iku kepiye ngono lho. Ibaratnya saat ini sampean mboten paham pitik nek dijarno sedina dolan kawini betina-betina di luar sana balik tak teng anda sore ini balik itu baru pitik apa meneh onto gitu lho. Onto lebih cerdas dari pitik gitu lho. Kamu kok nanya yang aneh-aneh, padune pengen paham gak maksud saya ya? Padune pengen gak sak ontone wong liya. Ada unta lho koto apa ini teman-teman. Enggak seperti itu. Makanya kanjeng Nabi sampai marah. Faghdiba. Kalau barang-barang yang seperti unta itu pasti iso balik gitu loh. Siqa'uha, dia bisa minum sendiri. Hida'uha, dia bisa cari makan sendiri. Watar asaja, dia bisa cari sendiri. Fadharha, biarkan, jangan sampai kamu ambil sampai ditemukan sendiri oleh pemiliknya. Nah, gitu loh. Wong kucinge dibuwak iso balik kok apa meneh unta gitu loh. Maka jangan sampai gampang-gampang menghukumi semua barang itu dong. Apa? Luqatah. Itu maksudnya kanjeng Nabi. Unta ini bukan termasuk luqatah.
unta itu bisa jalan sendiri yo balik sendiri, kucing iso balik kok, pitik iso balik, masuk unta ora iso balik kan ngoten. Lah sudah marah seperti itu masih ditanya lagi, Nabi, kalau dhalatul ghanam gimana? Kalau yang ucul nih adalah wedhus bagaimana? Waduh, jangan ramah kakak. Katakan Nabi, laka awam di akhika awli dhibi. Kalau wedhus ya iku si rapati pinter kan rodok tolol kan wedhus itu. Nah, wedhus niku nek ucul ora iso balik nek anu. Mboten sakit balik. Dia itu hewan yang manja. Nah, ngoten. Mboten kados unta. Unta itu pengkoh. Tapi kalau kambing itu hewan yang manja. Dia kalau enggak dikasih minum ya enggak minum. Dia kalau enggak napa dikasih makan ya enggak bisa cari makan sendiri gitu loh. Harus diarak ke lapangan. Ayo mangan-mangan. Ngono leren dikonokno. Dipok-pok dhisik lagi gelem laku. Paham nggih? Maka katakan jangan di sini hukumnya juga berbeda. Laka auli akhika auli dhibi. Kalau kambing ya terserah buat kamu. Kalau kamu enggak mau ya nanti biar ditemu sama temanmu. Kalau enggak ada yang mau menemukan ya sudah, nanti yang makan adalah siapa? Serigala. Artinya ghanam ini memang tidak terbiasa untuk dilepaskan keluar. Rata-rata wedhus niku nek sampean perhatikno niku selalu dia ada talinya di lehernya. Alias itu memang dipegang diternak sama seseorang. Nek unta kan mboten. Unta niku mlampah piyambak. Paham ya sampean di sini? Bedane unta kalih wedhus. Makanya juga hukumnya berbeda. Nek ana wedhus ucul niku biasane encerak bakal iso bali. Karena dia taunya ya yes, pokoknya aku bisa tahun ngarep korban di sebelah sementara pikirannya sesingkat itu gitu ya. Nah, yes, pokoknya aku bisa mengirim semangat, bisa ngombe, bisa metengi betina-betina sudah cukup bagi saya hidup di dunia kan gitu kan ya. Sepasrah itu gitu. Makanya dia perlu diternak. Ucul dewe yo hilang. Berarti nek ono pedus lewat ning bejen. Nah itu lukotoh itu jelas itu. Lu kota, karena dia enggak bisa balik sendiri. Mbok takoni ndi omah mek. Nah, makanya gini, yang dimaksudkan di sini hadis ini adalah Kanjeng Nabi sudah jelasin masalah perkara lu kota. Kenapa hal-hal sekonyol ini ditanyakan gitu loh. Kayak unta, unta bisa balik sendiri. Ngono dolatul ibil. Ya jarang, mungkin ada tapi jarang. Terus kemudian dolatul ghanam, mulo ana dolatul ghanam, enggak mungkin dibiarkan sama pemiliknya. Saya lihat di mana-mana kalau kambing, ngoten Mas Arifin, benar ya? Kambing itu dia enggak punya otak gitu ya gampang ini ya. Tolol gitu ya. Kudu diarahno benar ya. Maka nenek ucul-ucul sekalian rak bakal balik kan? Nah, beda. Kalau itu memang betul-betul hilang kalau sampai nemu wedhus ya Mas Arifin tekan gini itu lu kotor jelas. Lu kotor. Oke, walaupun ya, paham nggih sampean konsepnya. Maka konsep lukoto itu benar-benar bukan yang bisa balik sendiri atau yang namanya yang hewan-hewan sing iso balik dhewe mboten. Kaya unta iku bisa balik dhewe, kucing iso balik dhewe. Ngoten lho. Ayam termasuk iso balik dhewe nggih. Ketoke ngoten nggih. Malah lebih pinter ayam daripada wedhus ya. Gitu. Jadi maksudnya gini, jangan sampai gampang untuk menganggap begini loh, apa Kanjeng Nabi kan sudah menerangkan masalah lukotoh kan, us jelas definisinya bagaimana, prakteknya bagaimana, kok perkorong ini ditakokno, yo member nih emosi, kok takon apa goblok tenanan itu loh. Nah, maka kalau sampai kadang guru kita marah-marah kok dikandani A sampai Z ujarak mudeng, iku mbok menawa nek pas gurumu duka-duka malah dadi fahami ngoten loh. Nggih, summa qala tekan di mau al-hadithu thamin wal ishrun wallahu alamu bisawab. Jadi paham nggih perbedaan unta sama napa tadi? Kambing. Kalau unta tidak ada yang namanya unta tersesat. Kalau kambing ada tersesat bisa dijadikan lukotoh. Pun. Bon.